tahniah kepada graduan-graduan UNIMA 2020. Convocation yang ke-24 ini merupakan convocation yang amat bersejarah, yang kita dapat lihat secara hikmahnya diadakan convocation secara maya ini adalah dari segi akses yang lebih inklusif. Kita dapat menjemput lebih ramai pihak untuk sama-sama menyaksikan acara konvo ini seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dalam keadaan normal baru hari ini, kita hendaklah rasa bersyukur dengan nikmat yang telah Allah SWT kurniakan kepada kita. Dan kita juga bersyukur UNIMAS dapat menganjurkan convocation ke-24 secara hybrid. Dan akhirnya kita dapat melaksanakan convocation untuk saudara-saudari sekalian. Saya secara peribadi dan mungkin juga bagi pihak UNIMAS memohon maaf kepada semua pelajar. Kami amat memahami sentimen pelajar mengenai convocation ini, tapi apakan daya, setelah kami memikirkan semasak-masaknya mengenai keputusan ini, kita dapati bahawa tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain melainkan menjalankan juga convocation secara virtual. Tapi ingatlah kepada semua pelajar bahawa yang lebih penting daripada seremoni ini adalah kehidupan kita perlu diteruskan. Diharap semua graduan-graduan dapat memberi bakti kepada masyarakat dan selamat maju jaya kepada semua yang bergraduat pada convocation ke-24. Ini merupakan sejarah UNIMAS untuk mengadakan majlis convocation secara online. Dan tahniah kepada semua. Be very proud of you. I'm happy for you. Good luck and all the best in your future undertaking. Majlis convocation masih diteruskan dalam memastikan kesinambungan pengajian saudara-saudari diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UNIMAS kesayang. Alhamdulillah hari ini kita berada di Dewan Tengku Abdul Rahman Putra untuk kita melaksanakan majlis convocation ke-24 secara virtual. Ini adalah satu hari yang sangat bersejarah. Pertama kalinya kita mengadakan convocation secara virtual, bukan secara fizikal yang seperti mana yang biasa kita adakan bagi 23 convocation sebelum ini. Perkara ini harus kita laksanakan oleh kerana tuntutan dan keperluan perlembagaan universiti untuk kita mengadakan convocation. Oleh kerana ini adalah pelengkap sebagai proses akademik bagi semua pelajar-pelajar yang telah mengikuti pengajian di UNIMAS. InsyaAllah bila keadaan mengizinkan, kita akan cuba memanggil semula pelajar-pelajar kita ke kampus untuk kita bertemu graduan-graduan 2020 secara fizikal. InsyaAllah itu kita akan cuba aturkan. Tapi buat masa ini, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua graduan-graduan 2020 yang akan diraikan pada convocation ke-24 ini. Semoga kita dihindari oleh wabak pandemik COVID-19 dan juga semoga semua graduan-graduan yang dikasihi selepas hari ini akan beroleh kejayaan dan terus cemerlang dalam kerjaya masing-masing di masa hadapan. Tahniah semua. Tahniah kepada semua graduan.